الأكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى بالفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Dua ayat ini berisi pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan, tapi Allah tidak butuh jawaban. Apa katanya? Apa pendapat kita kalau seandainya Allah cabut dua penglihatan dan dua pendengaran? Ini hanya dua dari sekian banyak nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita dan tidak mungkin kita perhitungkan. Allah pertanyakan, kalau seandainya ini dihilangkan, adakah yang selain Allah yang bisa mengembalikan? Di dalam ayat ini, Allah berikan sebuah sindiran bahwa sebenarnya Allah punya banyak nikmat yang mungkin selama ini kita lalaikan. Adapun di ayat yang kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia memiliki keagungan tanpa tanding. Allah cuma tanya, bagaimana seandainya kalau Allah berikan kepada kalian, kita, siksaan yang datang tiba-tiba, sekonyong-konyong, terang-terang. Lalu Allah memberikan jawaban sebenarnya, tidak akan ada yang Allah binasakan dengan mudahnya, kecuali orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah uji kita dalam 2-3 bulan dengan sebuah makhluk kecil yang pasti Anda, kita, mungkin mendengar namanya sudah bosan. Meskipun kecil, efeknya besar, luar biasa. Pernah kita bayangkan pertemuan, penerbangan, cancel, dibatalkan, tiket, refund, rumah sakit, pasiennya mengalami lonjakan. Sudah enggak usah bicara dulu saat ini, sementara waktu, tentang rencana resepsi pernikahan. Pernah kita bayangkan masjid mengalami penutupan puluhan tahun, 20, 30, 40 tahun kita tidak pernah bisa membayangkan hal ini terjadi. Sekarang orang-orang, karyawan dirumahkan, PHK, ekonomi tiba-tiba turun, manusia jadi kelaparan. Allah hanya ingin kita kembali kepadanya. Dia sindir kita dengan sebuah ayat tentang dua nikmat yang Dia telah berikan kepada kita selama ini dari sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita perhitungkan. Lalu Allah tunjukkan kepada kita keagungannya, bahwa bila datang kepada kita siksaan secara tiba-tiba, kita tidak bisa bikin apa-apa. Seperti sekarang, alhamdulillah, kita ketemu dengan bulan Ramadan. Ada satu waktu, satu bulan untuk bisa membuat kita lebih memberikan kesadaran, untuk bisa mengembalikan diri kita yang dulu memberikan kepada Allah berbagai ketaatan yang kemudian kita tinggalkan karena kelalaian. Siapa tahu dengannya Allah mengampuni dosa kita, Allah hilangkan kepada kita bala dan bencana, terutama yang sedang kita alami sekarang. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bisa berdoa semoga dengan adanya bulan Ramadan yang baru saja berlalu, Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kelak Allah mengumpulkan kita dalam surganya. Dan pada saat sekarang, semoga Allah segera menghilangkan bencana dari negeri kita.
dari dunia semuanya. Begitu rindunya kita dengan masjid. Begitu rindunya orang-orang yang ingin pergi haji dan umrah. Tapi sampai saat ini masih terhalang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap rakaat yang kita dirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ayat yang kita lantunkan. Semoga Dia melipat gandakan ganjaran di dunia dan di akhirat untuk setiap harta yang kita dermakan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima semua amal kita, insyaAllah. Allahu Akbar.